Kita mari cek kata kita sekarang lah ni. Eh, aku sudah takwa lagi. Apa takwa? Takwa mana junjung perintah Tuhan. Mana Tuhan perintah kita kalau berikan dengan semaya lima waktu tu semaya sepenuh dah lagi. Puasa Ramadan kita lepas dah. Kita sudah tinggal berapa hari. Lebih lagi pula orang betina ni. Pada adat, kalau orang muda tak cukuplah sebulan. Nah, tak cukup sebulan, setengah kata 6 hari, setengah tu 7 hari, setengah tu sampai 15 hari. Lepas tu kita kodoh tak lagi. Nah, ha, tu. Cuba kita mikir tengok. Kita buat halak bala, buat halak bala, buat halak bala. Ya Tuhan, mari nak murih, satu tiga yang murih, terkadang murih kita bini esok tu. Terkadang yang murih, mari ketika ada anak esok tu. Murih tu bukan murih kenapa nak kita ingat. Pas kita main mikir tak, eh ambo duk rasa tak ada salah pun. Padahal bak masa hukum ahkam Allah. Lebih lagi pula kalau bak semaya, kalau kita pergi tinggal dengan sengah jo. Wajib kita kena qada dengan segera. Bukan harai kita duk di antaranya. Wahlak pula duk kedai kopi. Bekecek minum teh. Berdosa. Ha, bukan dia. Dia kena qada dulu. Lain bahawasanya kita tinggal semaya dengan uzur. Mana? Tidur letih tak khabar. Bang habis waktu. Hak tu lain. Tak wajib qada ialah segera. Kalau kita tinggal jalan sengaja, wajib qada ialah segera. Bahkan nak buat hak sunat lagi haram. Apa? Apa lagi pulah mutu kedai kopi? Apa lagi pulah mutu main buat jambu? Tak sedap kira. Ni ngapain kita buat ketinggalan sangat hukum ahkam Allah. Napa dah kita? Ha, oleh tu lah bila kita dengar ayat hak. Nah, pastor kadang kita tak ega pota kuah. Tok khotik dia baca ketebah kena junjung perintah Tuhan. Pas perintah Tuhan tu kita dia tak sedik tak sedikit. Gapo perintah Tuhan? Jadi apa tahu perintah? Satu. Kita sebagai di antara manusia. Sekio kita duduk sore, we perintah kena jaga habis rakyat kita. Mana mata kita kena jaga. Mata kita nak celong tengok, kita fikir dulu. Aku tengok ni ada manfaat ke tidak. Telinga pula aku nak dengar ni, manfaat ke tidak. Bibir mulut nak berkecek. Sepatah dua kata ni ada guna ke tak? Pasal summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Kerana akhirat kelak akan ditanya pada nikmat tawi kita. Beringat mula eh. Ha, siapa orang ni ke? Orang ni sifat janguk dia. Ia guna janguk ia untuk apa? Kalau guna janguk untuk fitnah orang, orang ni nanti kena lesak. Nah, siapa tawi suara orang ni sedap. Suara ia sedap. Tapi suara sedap guna untuk apa? Kalau guna untuk kebaikan, maka dapat jadi manfaat. Kalau suara sedap untuk bawa lagu dengan fitnah orang, maka tu salah. Ha. Tapi tawi ni mak tak sama. Orang ni wi janguk. Kena guna janguk, wi kena dengan jalan hak ugamu. Orang ni wi nikmat gagah. Kena guna di antara nikmat hak gagah dia. Orang ni kepanaya supaya jadi ke? Orang jadi cang ke? Cang ikut lah. Jadi cang wak umuh. Jadi ni cang wak umuh. Ni cang kereta. Ingat baik. Bak sina'ah. Bak hirfah. Tapi kepanaya kita tu. Kita kena guna kepanaya betul dengan jalan syarak. Sabit tu lah sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Dia tanya Nabi SAW. Ayyul kasbi afdal. Ia mana usul berhebat sekali. Nabi jawab, kasbur rajuli biyadi. Usaha orang dengan semata-mata tangi dia. Ha, banyak tu. Ikutlah tahwi kepandai kita bak menegur supaya kita ni ke. Tengok. Supaya nayuk ni ke. Tahwi pandai bak dia panggil bak berihan. Ia kena guna berihan dia tu. We kena dengan jalan bak syariah. Orang jadi belak. Pas belak dia pandai dia antar cara kot tu kot ni. Kena guna we kena. Mana bak kepandai, bak hirfah tahwi kita, pisah kita guna, we kena dengan jalan agama. Bila tak kena, akhirat esok akan disoal satu persatu.